Pemirsa, Anda menyaksikan Embedded News bersama saya, Tuming Kasyafani, dan rekan saya, Abu Sitohang. Sebuah kelompok masyarakat komunitas penjual cendol mengeluhkan kepada masyarakat kenapa cendol dan tapenya sudah tidak laku lagi. Ya, mereka mengeluhkan kenapa di bulan puasa jenu cari itu cendol dengan tape. Di bulan biasa, nu cueke ji, itu sama dengan baramban nataba. Masyarakat mengeluhkan minimnya pasokan cendol dan tape di luar bulan puasa. Padahal, harga saham cendol dunia tetap stabil. Berbeda dengan tape yang mengalami inflasi pasca bulan puasa, hal ini menyebabkan melonjaknya harga cendol dan tape di Indonesia. Sudah 2 hari 2 malam keliling pasar, tapi belum dapat cendol dengan tape. Di pihak lain, justru penjual cendol dan tape yang merasa dicueki karena tidak dibati-bati, giliran bulan puasa baru diserbu. Badan Keamanan Otoritas Percendolan dan Pertapean mengungkapkan pihaknya telah membentuk tim gabungan untuk menyelesaikan kasus ini. Saya ini jual cendol kalau bulan puasa, cuma sahamnya turun, jadi saya beralih ke sayur. Saya merasa rugi karena adanya inflasi tape. Itulah dia tadi liputannya. Kalau rekan Abu, apabila disuruh memilih antara cendol dan tape, yang manakah Anda yang nupilih? Saya lebih memilih tape, karena bisa dicampur es krim. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum, Mak. Tom Hardy, kamu sudah pulang. Mana adikmu si Jason? Itu dia di luar pingsan. Kenapa? Biasa, dia tidak mau makan selain masakan Mama. Ini dia rahasia si Mama, bumbu dapur garam kasar, asli dari olahan air laut Tanjung Bayam. Gurih. Lezat, seperti ada asin-asinnya. Garam kasar, solusi buat mamak-mamak Indonesia. Anda lelah, kekurangan ion tubuh, minum es batu lembek, karena es batu lembek mengandung ionisasi dan olo-olo jekne. Es batu lembek, good. Es batu lembek, good. Es batu lembek, good. Mau makan tapi takut tak sangkut di gigi? Tusuk gigi, makan jadi lahap, bebas tai gigi. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Masih seputar cendol dan tape. Sebuah film produksi Ana Makassar yang berjudul Cinta Sama Dengan Cindolo Na Tape akan segera rilis. Cinta Sama Dengan Cindolo Na Tape, setelah sukses di film pendeknya pada tahun 2008, kini film Cinta Sama Dengan Cindolo Na Tape dibuat dalam versi cerita panjang dan akan tayang di bioskop pada tanggal 23 Agustus 2018. Rekan Abu, pada saat film Cinta Sama Dengan Cindolo Na Tape pertama kali dibuat, film pendeknya tahun 2008, umur rekan Abu itu berapa? Ya, umur saya itu masih SD. Waduh, rekan Abu, jangan terlalu mau sok muda rekan Abu. Ya, bukan masalah begitunya. Yang saya tapaki dari film Cindolo Na Tape dulu ini, ya, waktu sebelum booming-boomingnya karena... Pak, kamu tak sangkut-sangkut bicaramu, saya pak. Yang mau nu bilang adalah... Pada saat dulu ini belum booming, sosmed belum seheboh sekarang, tapi itu film sudah viral. Dia itu viralnya via flashdisk to flashdisk. Pokoknya film Cinta Sama Dengan Cindolo Na Tape ini memang dulu sudah terkenal. Nah, sekarang ini akan dirilis kembali. Ini dia trailernya. Perempuan palsu. Terus, bagaimana perasaanmu sekarang? Perasaan apa? Perasaan yang di PHP sama itu perempuan. Ya. Apa kabar, Ces? Masih ingat juga? Saya Timmy. Sekarang SMA mau ke kelas 2. Halo. Cowok mau nyicin deh. Saya suka cowok yang kayak kau, Tim. Woi, Tim. Gila, Kak. Sophie mau terpulang sama saya. Ada yang pacar, Tom. Cantik, tak? Sedengar-dengar ini. Jadi yang lulus, cu? Bagaimana bikin sekitar malam, bos, cu? Jadi kita pergi nongki-nongki sambil curhat-curhat. Saya senang sekali dengan kondisi kita sekarang. Saya juga senang. Tim, minta maaf, Kak. Sebenarnya... Ngerti, Mak. Nggak usah diucapkan. Berubah, Mak Kodi. Apa yang berubah? Kau berubah, Kodi.
Kok dia apa? Coba kau salin dulu ini. Wih, berarti saya mau jadi benar belajar. Harus kasih ikut kau bergaul tidak jelas. Jangan kau tiba-tiba cendek. Orang sibuk itu. Ayo ikut kita tim. Jangan kau tawari. Kapan-kapan kalau mau lagi ke sana, nanti saya temani. Ada masalah ini. Sabtaurim sampaikan. Untuk menimba ilmu mencari pengalaman. Oke pemirsa Reddit News, sekian berita hari ini. Saya Tuming Kasyafani dan rekan saya Abu Sitohang, langsung dari Studio Sport Bayi Ki dan Dubik dan Dublip Duplicates Center Baiki. Kenapa? Habis menceritakan tuh yang begini Ki. Duplikat kunci langsung tadi. Didukung oleh